Suatu hari, Melissa, gadis cantik yang bercita-cita menjadi dukun ini sedang berlatih menggunakan jarumnya. Ketika dia sedang asik berlatih, datanglah Roger, seorang pria yang mengabdikan dirinya untuk membasmi siluman serigala. Hai Melissa, bertobatlah. Urungkan saja niatmu untuk menjadi dukun. Kembalilah ke jalan yang benar. Lah, kok ngatur? Suka-suka gue dong. Kalau begitu maaf Melissa, aku harus menghapus impianmu. Aku mungkin kalah, tapi akan banyak pemburu dukun yang akan mendatangimu. Kemudian Melissa melanjutkan latihannya. Kali ini dia harus mengambil kumis Lord sebelah kiri sebagai syarat untuk melakukan ritualnya. Saat Melissa sedang mengambil kumis Lord, dia didatangi oleh Alucard yang berprofesi sebagai pemburu Dracula. Sadarlah Melissa, menjadi dukun bukanlah pilihan yang baik. Daripada menjadi dukun, lebih baik kau menjadi istri keduaku. Tidak sudi, Paman Alucard. Kau sudah menikah dengan Mia, masih saja cari istri lagi. Kalau begitu, aku harus menghentikan ambisimu. Bersiaplah, Melissa. Giliran, Mama Del. Jangan ganggu aku, Paman Alucard. Menjadi dukun tersakti di Land of Dawn adalah impianku. Kau tidak akan pernah bisa mengalahkan Halid, karena dia adalah yang tersakti di sini. Aku meningsai dulu ya, Melissa. Jangan lupa hapus histori di HP-ku. Jangan sampai Mia tahu kalau aku pengen nikah lagi. Bye, Melissa. Akhirnya Alucard pun meningsoi. Sedangkan Melissa terngiang-ngiang kata-kata Alucard dan segera mencari Halid. Setelah beberapa purnama, akhirnya Melissa pun bertemu dengan Halid yang sedang bertapa. Hai Halid, katanya kau yang paling sakti. Mari kita bertarung. Ana tidak mau bertarung lagi. Ana sekarang sudah tobat. Ana sekarang sudah tidak mengejar duniawi lagi. Mari kita bertaruh. Kalau kau bisa mengalahkanku, aku akan berhenti jadi dukun dan akan berbuat baik. Baiklah kalau itu mau ente, Hana setuju. Dan akhirnya pun mereka bertarung. Saat bertarung, Melissa tidak berkutik dan tidak bisa menyerang. Pertarungan mereka memakan waktu 7 hari 7 malam. Hingga akhirnya, Melissa dapat dikalahkan. Akhirnya Melissa bertobat. Dan Halid pun melakukan ritual untuk mengambil ilmu hitam dari Melissa. Jangan lupa klik logo ML-nya ya guys ya, karena skin Stark Melissa udah hadir nih. Nantikan cerita Melissa selanjutnya.